Oke okay guys, kita mulai dengan gamer tenang. Saat ini kita di Go Gunner dan seperti biasa kita sudah mulai memperbarui catatan poin kita. Oke, kita pakai buff hampir semua kecuali yang paling bawah kiri. Artefak seperti ini. Kalian bisa coba-coba yang lain. Ini kita pakai relik yang bisa ngidupin temen. Oke, langsung saja kita lihat di replaynya saja. Lama soalnya. Langsung. Lumayan bagus untuk poinnya. Nah, ini saya kasih tahu tipnya. Jadi kalian usahakan jangan di auto. Jadi usahakan untuk yang mati dihidupin pakai relik dulu. Jadi nananya nanti setelah reliknya ini kepake baru nanti di auto lagi, dipencet lagi autonya. Nah, seperti itu. Jadi intinya mainin auto nih guys. Jadi kalau ini sudah full autonya dimatiin, tapi kalau ini sudah hidupin kalian langsung auto biar nananya nanti biar lebih cepat untuk ikutin teman-temannya. Kalian bisa ulang beberapa kali, tidak bisa langsung dapat poin banyak. Kadang matinya tuh ada dua yang mati, Akashic sama Mia bisa mati bersamaan. Nah, itu kalau bersamaan itu agak repot. Nah, ini kan ini belum selesai kalian pakai Nana. Nah, kalau ini sudah seperti ini kalian matiin autonya. Mainin autonya guys. Simple sebenarnya. Cuma ya butuh waktu pengulangan untuk mendapatkan poin yang bagus. Soalnya ini juga hoki-hokian, kritikal-kritikal itu pengaruh. Nah, ini kita sering pakai yang reliknya dulu, baru si Nana ini mati, begitu pakai Nana. Seperti itu kunci. Sangat mudah dan kalian tetap coba-coba, jangan menyerah. Kalau kalian player GBR, kita langsung ambil saja swear. Paling setengah jam atau satu jam untuk mendapatkan poin yang tinggi, tapi minggu depannya kalian tinggal swap isi. Enak ini seperti ini guys. Oke, tato. Wah, kita melampaui tato lagi. Tato ini semangat ini guys. Aku kalah sama tato minggu kemarin. Nah, soalnya banyak kegiatan di kampung, lomba-lomba 17 Agustusan. Oke, saya kira sampai di sini untuk Go Gunner dan nantikan video GBR satu minggu ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.